Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Cukup penting untuk teman-teman guru honorer Di seluruh Indonesia Adapun judul video admin di sini teman-teman Adalah dua kondisi ini Mudahkan langkah guru honorer Menjadi ASN P3K tahap 1 jadi di sini admin akan mencoba membahas tentang dua kondisi yang merupakan fakta yang terjadi yang nantinya itu memudahkan langkah teman-teman guru honorer untuk menjadi ASN P3K Tahap 1 dan mudah-mudahan saja teman-teman guru honorer yang menonton video ini ada yang eh, masuk dalam kategori apa yang admin bahas sehingga teman-teman cukup hanya mencapai passing grade atau melewati passing grade P3K 2021 secara otomatis otomatis teman-teman menjadi guru ASN tahun 2021 seperti itu teman-teman ya Nah di sini kita langsung lanjut saja ke videonya supaya teman-teman eh, bisa lebih memahami dari maksud dari tujuan dari video ini buat teman-teman ya tanpa basa-basi kita langsung ke videonya saja jadi ini dua kondisinya teman-teman ya namun sebelum kita ke kondisi real yang ada, teman-teman untuk landasan hukum kita untuk membahas konten ini adalah di permempan RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya di pasal 29 teman-teman ya yang mana di pasal 29 itu tepatnya di poin di ayat 2 itu di, dijelaskan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut, jadi ada ketentuan untuk memilih e, formasi teman-teman ya. Jadi di poin A dengan poin B teman-teman ya. Di poin A dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, seperti itu ya. Bagi teman-teman guru honorer di sekolah induk, itu diwajibkan untuk mendaftar di sekolah induknya masing-masing dengan catatan bahwa sertifikat pendidik teman-teman ataupun ijazah terakhir teman-teman itu linear dengan formasi yang disediakan. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian, di poin B, itu jabatan yang sudah dilamar. Ya, di sini yang paling penting, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar, maksudnya oleh guru honorer ya, seperti itu. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain seperti itu ya. Jadi misalkan ada formasi guru kelas di sekolah A jumlah guru honornya itu satu, sedangkan formasinya juga satu, maka secara otomatis tidak boleh lagi guru honorer dari sekolah lain masuk ke sekolah A untuk melamar karena formasi itu sudah diisi oleh guru honorer induk yang ada di sekolah tersebut dan ini sesuai dengan pasal 20 permempan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 seperti itu teman-teman ya. Nah, nah efek dari Permenpan RB ini menyebabkan adanya kondisi tertentu yang dialami oleh teman-teman guru honorer teman-teman guru honorer di seleksi guru P3K tahap 1 ini nah di sini ada dua kondisi yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer nah untuk Kategori tertentu, ya, tentunya seperti itu. Jadi, kondisi pertama yang memudahkan langkah teman-teman guru honorer untuk lulus menjadi guru ASN P3K, yang pertama itu adalah kondisi pertama guru honorer melamar dan mengunci, mengunci satu formasi di sekolah induknya. Jadi, ceritanya ini, guru honorer ini melamar formasi dan otomatis mengunci satu formasi di sekolah induknya. Jadi eh, sekolah induknya ini menyediakan formasi sehingga guru honorer ini eh, wajib melamar di sekolah induk tersebut nah contohnya di SD nuan teman teman-temannya kita industrikan ilustrasikan saja contohnya di SD2 itu formasi satu guru kelas ya misalkan disediakan formasi satu guru kelas dan guru honorernya juga ada satu atau formasi dan jumlah guru honorer induk sama atau seimbang dan guru honorer induk memiliki afirmasi seperti serdik atau afirmasi usia dengan, dengan thk2 contoh kecil teman-temannya misalkan di sekolah B ada dua guru honorernya. Nah, ada dua guru honorernya, maka formasi yang disediakan itu adalah dua juga. Nah, secara otomatis masing-masing satu guru honorer tersebut akan mengisi dan mengunci satu formasi yang ada di sekolah induk mereka. Nah, yang menjadi eh, pemuda yang sorry yang yang memudahkan mereka lolos seleksi tahap satu jika kondisinya seperti poin satu ini adalah merek teman-teman guru honor itu yang kondisinya seperti yang kondisi pertama ini itu cukup mencapai passing grade saja teman-teman ya alias terjadi perengkingan tunggal dan tidak perlu berkompetisi dengan teman-teman guru honorer yang lain jadi cukup melewati ambang batas atau mencapai ambang batas atau passing grade maka besar kemungkinan teman-teman itu sudah lolos menjadi ASN P3K di tahap pertama seperti itu kemudian langkah yang berikutnya yang memudahkan adalah ketika guru honorer induk ini memiliki afirmasi teman-teman ya nah Nah, kita ketahui bersama bahwa afirmasi itu ada beberapa Ada yang pertama afirmasi serdik Kemudian afirmasi usia 35 plus Kemudian THK 2 dan disabilitas Jadi misalkan teman-teman guru honorer induk memiliki sertifikat pendidik Maka secara otomatis itu teman-teman mendapatkan 100% poin maksimal di kompetensi teknis Jadi teman-teman hanya perlu eh, melewati ambang batas di kompetensi manajerial sosiokultural dengan wawancara untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke okay, teman-teman, kita pindah ke kondisi yang kedua. Jadi ini yang kondisi pertama tadi teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah guru honorer melamar ya, melamar formasi ke sekolah lain ya ke sekolah lain yang guru honorer induknya lebih sedikit jumlah formasi yang disediakan. Nah, di sini ada eh, langkah yang cukup mudah juga yang jika beruntung teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk namun melamar di sekolah lain itu sangat menguntungkan jika kondisinya seperti kondisi kedua yang admin jelaskan yaitu kondisi keduanya adalah guru honorer melamar formasi ke sekolah lain ya melamar formasi ke sekolah lain yang guru honorer induknya lebih sedikit teman-teman ya yang guru honorer induknya lebih sedikit nah jumlah formasi yang disediakan ya seperti itu contoh SD awan misalkan formasinya 4 teman-teman ya formasinya 4 sedangkan guru honor induknya cuma dua jadi cara otomatis ada dua formasi yang kosong Nah dua formasi yang tidak bisa diisi oleh guru honorer yang induk Itu bisa didaftar oleh teman-teman guru honorer dari sekolah lain Apalagi jika teman-teman guru honorer dari sekolah lain itu memiliki sertifikat pendidik Atau afirmasi yang lain Maka secara otomatis itu akan memudahkan teman-teman untuk untuk mencapai passing rate teman-teman ya dan e, bisa memastikan diri untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap 1 seperti itu teman-teman ya. Jadi e, sebenarnya ada dua kondisi teman-teman ini real di fakta di lapangan teman-teman ya. Banyak saya lihat di kolom komentar ya yang eh, mengatakan bahwa kondisinya sama dengan yang poin pertama ada juga yang mengatakan sama dengan kondisi yang poin kedua ya seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sekolah induk dan hanya melamar ke sekolah lain itu teman-teman jangan berputus asa silahkan persiapkan dirinya agar nantinya teman-teman bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini video informasi saya semoga video bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh